guys, welcome back to my channel. Aku Safira Milenita. Jadi pada video kali ini tuh aku excited banget, karena pada video kali ini aku akan tunjukin ke kalian sebuah minuman yang dapat membantu untuk menurunkan berat badan kalian. So, banyak banget dari kalian yang kayak komen ataupun DM aku di Instagram kayak yang, "Kak, kakak body goals banget sih. Kakak kok bisa stay fit, kok bisa tetap kurus, kakak makannya ini itu." Soalnya kan kalau kalian misalnya follow aku di Instagram, kalian bakalan lihat kayak makanan-makanan yang aku makan tuh kayak crazy gitu. Kayak aku makan nasi padang, aku makan ini tuh. Tapi ya aku tetap kurus aja gitu kan. Kalau misalnya kalian bilang body goals, sebenarnya belum sih, belum body goals banget, karena aku masih work on it. Aku lagi, you know, trying to be body goals yang sebenarnya. Karena sekarang aku lagi nge-gym, terus juga mengatur pola makan aku dan segala macemnya supaya bisa menjadi body goals yang sesungguhnya. Oke, daripada aku banyak ngomong, kita langsung lanjut aja ke bahan-bahan yang kalian butuhkan dan bagaimana kalian bikinnya. Jadi minumannya itu adalah, tada! Nah, jadi ini dia minumannya. Ini tuh adalah honey lemon tea. Pasti dari kalian udah gak asing lagi dengan yang namanya itu honey lemon tea. But maybe some of you guys gak tahu manfaat dari honey lemon tea itu tuh sebenarnya tuh banyak buat kita. Oke? Jadi sekarang aku bakalan ngasih tahu kalian dulu bagaimana cara bikinnya. Setelah itu aku bakalan jelasin ke kalian manfaat dari honey lemon tea ini tuh apa sih. Jadi yang kalian butuhkan yaitu adalah of course lemon, setelah itu honey ataupun madu, dan yang terakhir kalian membutuhkan air, of course, ya kan? Oke, jadi di sini aku tuh pakai yang namanya itu manuka honey. Jadi kalau misalnya kalian gak ada ataupun gak bisa nemu manuka honey ini, it's fine, it's okay. Kalian bisa pakai madu biasa yang kayak madu bisa kalian dapat di swalayan gitu. Itu juga it's fine, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian bisa dapat madu murni, nah itu lebih bagus lagi. Kalian boleh pakai madu murni. Kalau misalnya pun kalian gak bisa dapat juga, it's okay. Kalian tinggal ke, you know, swalayan ataupun Indomaret, Alfamart, apapun, tinggal ambil aja madu yang mereka ada jual di sana, it's fine juga, itu nggak apa-apa. Oke? Jadi buat quantity lemon sama madunya itu sesuai selera ya. Kalian mau banyak, mau dikit, itu suka hati kalian, yang mana kalian suka. And then cara bikinnya tuh juga gampang banget. Kalian tinggal potong aja lemonnya. Jadi biasanya lemonnya kalau udah aku peres, itu kulitnya nggak aku buang, aku masukin juga ke dalam gelasnya. Setelah itu aku masukin madunya dan aku tinggal tuangin air. Di sini aku tuh pakai air anget ataupun warm water. Aku nggak suka pakai air yang biasa karena menurut aku kalau air biasa tuh kurang enak deh gitu. Terus juga madunya larutnya tuh lebih lama. Jadi di sini aku pakai warm water. Tapi take note ya guys, kalian nggak boleh pakai yang namanya itu air mendidih, karena air mendidih itu nggak bagus buat madunya. Dia tuh bakalan bisa kayak mematikan zat-zat yang baik di dalam madunya itu. Kalau misalnya kena air panas tuh dia bakalan mati, jadi kayak non-aktif gitu. Jadi kayak yang buat apa, nggak bagus gitu kan, kayak yang... So minuman ini waktu itu aku tuh konsumsi sendiri, buat aku sendiri. But that day ada teman aku, dia itu datang ke aku, terus dia minta saran, "Saf, gimana sih caranya gitu ya? Kamu tau gak sih ada cara bikin biar cepet turun berat badan gitu?" Dia tanya ke aku. Terus waktu itu aku ya kayak yang kasih dia nyoba minum honey lemon tea ini. Aku suruh dia selama sebulan, "Coba deh kamu minum honey lemon tea ini setiap pagi biasanya, setiap pagi sebelum sarapan dan juga malam sebelum tidur." Terus abis itu aku bilang, "Ya kamu juga harus imbangin dengan exercise dan juga dengan pola makan yang lebih baik lah gitu." Terus akhirnya dia coba and dia juga exercise, walaupun dia exercise-nya gak tiap hari, dia exercise-nya itu kayak 3 kali dalam seminggu. Dia itu biasanya jogging, dia jogging pagi terus jogging sore. Setelah itu dia juga makannya tuh diatur. Aku minta dia kayak lebih banyak makan buah aja dibandingkan makan-makan yang lain, perbanyak makan yang lebih sehat lah, yang lebih bersih gitu kan. Terus dia bilang dia udah coba, dan kamu tau gak sih hasilnya dalam sebulan dia itu bisa turunin berat badan sebanyak 10 kilo. So saran dari aku, minum ini sebelum sarapan pagi hari dan juga sebelum tidur malam hari, dan juga imbangin dengan olahraga yang cukup. Setelah itu juga pola makan yang lebih baik. Makan itu yang benar-benar harus jaga ya, jangan makan yang goreng-gorengan, yang minyak-minyakan. Please, tolong kalau bisa dalam sebulan itu kalian hindari, dan aku yakin kalian bakalan turun berat badan. Oke?
Siap? Mantap. Oke, jadi sekarang aku bakal kasih tahu manfaat dari minuman ini untuk kalian tuh apa sih? Apa sih manfaat madu di minuman ini? Jadi manfaat madu di minuman ini itu adalah dia membantu tubuh kita untuk membakar lemak jauh lebih cepat. Jadi manfaat lemon itu dia bisa ngedetox tubuh kita, which is dia bisa mengeluarkan racun-racun di tubuh kita yang of course bakalan bagus buat liver kita. Setelah itu dia juga bisa mengurangi gula darah, mengurangi kolesterol, dia juga bisa membantu pencernaan. Setelah itu dia juga menyeimbangkan pH level kita. Oke, jadi itu dia yang aku share buat kalian hari ini. Semoga ini tuh membantu kalian ya. Kalau misalnya kalian punya progres atau segala macam, ada hasil atau segala macam, jangan lupa buat kirim ke aku. Jangan lupa buat berikan aku kabar gembira juga. Aku juga bakalan seneng kalau misalnya ini berhasil. Anyway, aku mau ngomong, pasti banyak banget dari kalian yang kayak, "Kak, ini boleh gak sih aku simpen? Kayak aku bikin banyak terus aku simpen, terus aku tinggal minum-minum gitu doang besok-besok atau gimana?" For me, please guys, kalau bisa kalian bikinnya tuh setiap hari. Jadi kayak setiap hari tuh fresh. Jadi kalian tuh gak nyimpen-nyimpen, karena sesuatu yang disimpen-simpen kayak gitu gak bagus. So, kalau bisa kalian tiap hari bikin, karena kayak gini aku tiap hari bikin dan enak banget rasanya tuh, fresh banget. Kayak ini aku barusan bikin tadi sebelum video ini dibikin. Jadi benar-benar fresh. Oke, guys, so that's it for this video. Semoga video ini bermanfaat dan membantu. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat di like, comment, dan juga jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa buat subscribe YouTube channel aku supaya kalian gak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya. See you guys on my next video.